الدموع <مش> سبيل مريح <مش> تنا أدايا يا صاحي كي تستريح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wa bihi 'ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in illa al -azim. Amma ba'duh. Kali ini saya akan membahas tentang seseorang yang seringkali berulah layaknya orang yang sangat paham agama, paham Al-Qur'an, paham hadis, paham dalil, paham hujjah paham fikih, dan paham segala-galanya. Tapi nyatanya dia itu bukan hanya minim ilmu, tapi tidak punya sama sekali. Bahkan bukan hanya tak berilmu, tapi dia itu juga tak punya akhlak, tak punya adab, tak punya tata krama, sama sekali tak beretika. Namanya adalah Harry Pras. Kita dapat menyaksikan di konten-kontennya seperti apa ketajaman dan kelancangan lidahnya, di ketika mengolok-olok dan menghina ulama-ulama NU, di ketika membunuh karakter kiai-kiai NU, di ketika menyudutkan dan meremehkan guru-guru kita, aswaja kalimat-kalimat yang dilontarkan dari mulutnya sungguh biadab dan kurang ajar bagaikan semburan api jahanam yang keluar dari mulut iblis betina yang baru saja kepaten suami. Kalau kemarin-kemarin dia berulah layaknya seorang ustadz yang ahli fikih berlagak layaknya seorang mufti sehingga berani bicara tentang hukum, bicara tentang halal haram. Kemudian menghakimi ulama-ulama besar, menghakimi kiai-kiai besar, kiai-kiai alim yang ada di seluruh bumi Nusantara ini tanpa terkecuali. Dan juga dia menjadi hakimnya amaliyah amaliyah aswaja, wabil khusus warga nahdiin wa nahdiyat. Ini haram, ini bid'ah, ini syirik, ini sesat, ini neraka. Nah, sekarang Harry Pras lebih gila lagi, lebih tolol lagi, lebih edan lagi, lebih stres lagi. Dia memposisikan dirinya sebagai mufassir. Dia nikat menafsirkan sebuah ayat suci Al-Quran menurut pemahaman dan pemikirannya sendiri. Dan tak tanggung-tanggung, ayat yang ditafsirkan berupa ayat mutasabihat ayat yang berbicara tentang Allah dan sifatnya yang itu jelas membutuhkan ketinggian ilmu dan kecerdasan otak. Wahai Heri Pras, ketahuilah jika seseorang mau masuk pada ranah Al-Quran, mau memahami Al-Quran, mau menafsirkan Al-Quran, maka dia harus mempunyai modal, dia harus mempunyai bekal yang cukup yang diantaranya adalah ulumul Quran, yaitu ilmu yang akan mengantarkan seseorang untuk paham pada Al-Quran. Ilmu cara untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran yang di dalamnya meliputi nasikh, mansuh, makkiyah, madaniyah, muhkamat, mutasabihat mutlak muqayyad dan juga di situ ada am ada khos, ada mantuk ada mafhum mahkum mafhum fi mahkum alih juga di situ ada takwil ada tafwid ada munasabah ada nas ada zahir ada tahsis ada mujmal ada muawwal ada mubayyan ada amar nahi istibham nafi dan lain sebagainya dan setelah itu, kita dituntut untuk menguasai bahasa Arab dengan baik, dituntut cekatan di dalam gramatika Arab, dan yang berkaitan dengannya seperti nahu, sorof, badi, bayan, ma'ani, dan lain-lain, karena Al-Quran itu sendiri berbahasa Arab, dan agar supaya kita dapat membaca dan memahami kitab-kitab Turos, kitab Kuning, Gundul, bahasa santrinya. Yang ditulis oleh ulama salaf dan ditulis oleh ulama pengikut salaf, yang itu semua adalah merupakan perangkat dan alat untuk masuk pada Al-Qur'an di dalam menafsirkan dan memahaminya seperti itu. Nah, sangat penting diketahui oleh Harry Pras bahwa para kiai, para ulama, para gus, para guru-guru aswaja yang selama ini dihujat, di framing, dibodoh-bodohin, direndahkan, dan dikritisi, mereka semua paham dan menguasai dengan baik terhadap segala macam jenis ilmu yang saya sebutkan tadi. Lalu bagaimana dengan dirimu Pras? Apa sudah pernah menyelam di dalam lautan ulumul Quran? Apa sudah pernah berenang di lautan gramatika Arab, yakni Nahu Apa sudah pernah mengkaji dengan serius tentang ayat nasikh, tentang ayat mansuh? Apakah sudah belajar tentang perbedaan antara mutlak dan am? Dan ayat-ayat Mukoyat dengan khos? Apakah kamu sudah kenal dengan ayat mukamat dan Mutasabihat? Apakah kamu sudah kenal dengan dua metode ulama salaf di dalam memahami ayat-ayat mutasabihat dan ayat-ayat sifat, yaitu tafwid dan takwil? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab karena saya, netizen, dan kamu sendiri pras sudah tahu jawabannya. Seseorang yang tidak mempunyai bekal ilmu seperti yang saya sebutkan tadi di atas, Lalu kemudian dia nikat dengan segala ketololannya untuk memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran. Pasti pemahamannya itu akan sesat menyesatkan. Pasti pemahamannya itu akan menyimpang dari pemahaman sahabat dan ulama salaf. Dan pasti pemahamannya itu akan jadi bahan tertawaan di tengah-tengah umat. Kalau sampian nggak percaya, Pras, lihat ini. Sumastawa alal arsh Bukan katanya lagi Tapi Allah langsung yang menyatakan Menceritakan kepada kita Setelah Allah menciptakan bumi dan langit Beserta tata surya ini Galaksi ini Bima sakti Allah subhanahu wa ta'ala Bersemayam di atas arsh Ber Nah Ayat yang kamu baca Ayat yang kamu tafsirkan Yang kamu pahami itu Termasuk ayat mutasabihat Para ulama terdahulu, sahabat, tabi'in, empat imam mazhab, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seterusnya, di dalam memahami istawa dalam ayat tadi, menggunakan dua manhaj, menggunakan dua metode, yaitu tafwid dan tawil. Tafwid adalah menyerahkan makna kepada Allah, artinya. Apa maksud daripada ayat itu Allah yang tahu kita tidak tahu makanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama salaf itu mentafwid tentang makna istawa. Kemudian sebagian yang lain mentakwil yaitu lafal istawa ditakwil pada istaula yang maksudnya Allah yang menguasai Allah yang mengatur langit atau aras serta yang mengendalikannya. Nah, di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, datanglah seorang mufasir stres, datanglah seorang mufasir tolol seperti yang kita saksikan di video tadi. Dia katakan Allah itu bersemayam di atas aras, Allah itu duduk di atas aras, berarti dia telah berani menyamakan Allah dengan makhluk Makhluk butuh tempat, Allah pun juga butuh tempat. Dengan ketololannya, Heri Pras telah membuat alamat untuk Allah. Di mana alamatnya Heri Pras di Jember, Jawa Timur, di mana Allah itu di atas aras sedang bersemayam. Harry Pras telah menabrak rambu-rambu yang terkandung dalam ayat Laisa kami selihi syai'un. Lalu kami sampaikan bahwa penafsiran dan pemahaman Harry Pras terhadap ayat tadi tidak bakal ditemukan di pemahaman para sahabat ulama salaf dan empat imam mazhab kecuali akan ditemukan di wahabi. Lalu dari mana Harry Pras mempunyai penafsiran dan pemahaman setolol itu? Pemahaman sesat itu diperoleh oleh Si Pras di ketika dia duduk bersemayam di atas kursi, kemudian laptop di depannya dicarilah yang namanya Google dan YouTube. Berarti Pras tidak punya guru kecuali Google dan Wahabi. Ini ada bingkisan dari kami youtuber aswaja untuk Mupras. Man al ilma wa laisa lahu shaykhun, Barang siapa yang belajar ilmu agama tanpa bimbingan seorang guru, maka gurunya adalah setan. Makanya ketika sampean sedang menghujat dan menghina ulama-ulama dan kiai-kiai NU, wajahmu nampak sekali seperti orang stres. Seperti orang kesurupan, seperti orang kesetanan, seperti iblis betina yang sedang kehilangan anak bungsunya.